ini tarifnya 0%. Nah, selain jasa tersebut itu tarifnya 10%, selain jasa konsultasi tarifnya 10%. Nah, selain itu ada lagi nih tambahan ya, selain itu di sini aja deh. Nomor 8 pada nomor 9. Ada namanya PPN atas KMS. Apa ini KMS ya? KMS. Kegiatan membangun sendiri. Nah, itu apa namanya? Objek PPN juga. Contohnya membangun sendiri, kalian mau rumah ya ada kriteria 200 meter ke atas ya. Baik itu untuk digunakan sendiri maupun digunakan orang lain, itu objek pajak, objek PPN harus bayar PPN. PPN-nya berapa? Saat ini sih 10%, DPP-nya 20% dari jumlah yang dikeluarkan ya membangun rumah tersebut, atau efektif revenue 10% ke 20%, jadi 2%. 2% dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun rumah sendiri. Nah, ini harus hati-hati nih teman-teman. Jadi kalau membangun sendiri, teman-teman udah tahu ya, berarti konsekuensinya akan ada PPN yang akan ditagih oleh pihak pajak. Jadi jangan lagi kaget nanti kalau misalkan didatengin, loh, saya bangun ruko, bangun apa, kok orang pajak PPN, padahal saya nggak pakai kontraktor, kok saya bangun sendiri, saya sewa apa, beli bahan sendiri, paling saya bayar apa mandor aja, kuli segala macem, itu bisa lah ya gitu nggak sendiri, tapi itu kena cara PPN. Diskonnya juga sebenarnya kena gitu, maupun nanti kita akan bahas lebih lanjut kalau untuk jasa konstruksinya. Tapi untuk PPN jelas itu kena objek PPN, objek PPN KMS, yaitu pasal 16C. 16C sebutnya ya. Ada di undang-undang PPN di pasal 16. Nah, kemudian adalah aktiva yang semula ditujukan nih, 16D nih. Aktiva 16D ya. Maksudnya aktiva yang semula tidak apa? Aktiva yang semula tidak digunakan untuk usaha lah ya, yang itu ketika pada saat pembubaran atau pada saat dijual, pada saat tadinya digunakan sendiri kemudian dijual, itu dia akan terutang PPN, akan terutang PPN, kecuali atas PPN-nya itu dia tidak bisa dikreditkan, misalkan beli station wagon atau memang tidak ada hubungan dengan usaha, itu tidak terutang pasal 16D. Selain itu tersebut terutang semua pasal 16D. Jadi contohnya beli apa namanya, beli kulkas digunakan sendiri, tiba-tiba kulkasnya dijual, itu kena PPN ya. Atau beli apapun lah ya, yang tadinya yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, tapi ya, pada saat pembubaran atau pada saat ini dijual gitu ya. Oke, sampai di sini jelas ya, cukup apa yang menjadi objek-objek PPN. Objeknya ini peristiwa-peristiwa PPN-nya ya. Nanti objeknya ada lagi, objek PPN maksudnya objek bendanya, barangnya ada lagi. Barang ini objek PPN maksudnya atas transaksinya ya, transaksi yang. Nah, ini kalau untuk barangnya apa, jasanya apa, ada lagi. Nah, ini adalah kategori. Nah, sekarang untuk barangnya ya, barang kena pajak apa aja sih yang disebut yang menjadi objek PPN, BKP ya, BKP yang menjadi objek PPN apa aja, BKP yang menjadi objek PPN apa aja, yaitu bisa barang berwujud, bisa barang tidak berwujud. Semuanya ini objek PPN ya. Barang berwujud dibagi dua lagi, yaitu barang yang bergerak, contohnya apa, seperti sepeda motor itu jelas lah bergerak, tapi peralatan perabot rumah itu disebut barang bergerak, dapat dipindahkan lah intinya. Sama barang tidak bergerak seperti apa, tanah, bangunan, itu barang tidak bergerak, sulit untuk dipindahkan ya. Nah, prinsipnya semua barang ini dari sini, ini pada prinsipnya semua ini terutang PPN,
teman-teman ya, tentang PPN. Jadi berwujud, tidak berwujud, bergerak, mau bergerak, semua tentang PPN kecuali yang ditentukan lain oleh undang-undang. Contohnya apa nih? Ada ya contohnya. Ini contohnya adalah barang yang diambil dari sumbernya. Barang yang langsung diambil dari sumbernya. Contohnya biji besi, plastik, besi, tembaga, emas, batu bara, yang batu bara yang baru diambil ya, bukan batu bara yang sudah diolah. Batu bara kan ada yang sudah diolah juga. Pokoknya batu bara yang baru diambil itu apa namanya, tidak tertambahkan, karena prinsip value added tadi harus ada nilai tambah dulu baru bisa menjadi objek PPN. Nah, ini kenapa? Jadi tahu ya alasannya kenapa kok ini bukan jadi objek PPN, karena dia belum ada, masih asli barang yang belum diolah ya, belum ada value added gitu kan. Kedua adalah barang-barang yang bersifat pokok. Nah, pada prinsipnya semua barang kena pajak kecuali yang ini satu, kemudian dua, barang kebutuhan pokok, sembako ya. Nah, kalau ini sebenarnya bukan karena prinsip PPN, ini sebenarnya karena inisiatif dari pemerintah gitu kan, untuk meringankan beban masyarakat ya. Kalau ini kenakan PPN kan cukup lumayan, beras kena PPN 1 kilo misalnya 30.000. 1 kilo berapa misalnya, saya lupa harga beras, misalnya 1 kilo 10.000 kena PPN jadi berapa, jadi 11.000 gitu kan. Nah, itu salah satu inisiatif pemerintah untuk barang pokok jangan deh dikenakan PPN, yang lain aja. Walaupun secara prinsip tadi PPN itu netral, sebenarnya nggak ada, kecuali semua harusnya kena, tapi dengan kesepakatan DPR dan pemerintah boleh mengecualikan teori-teori dari PPN, nggak ada masalah. Kemudian yang ketiga adalah makanan dan minuman yang disajikan di hotel. Nah, lo kok ini kecualikan juga, kenapa ya? Makanan atau minuman, minuman di hotel atau di restoran, kenapa? Kok ini makanan dikecualikan, barang juga kan, kenapa dikecualikan gitu? Karena ternyata ini sudah menjadi objek pajak daerah, ini jawabannya kalau menurut saya gitu ya. Karena pemerintah tahu ini udah jadi objek pajak daerah, berarti pemerintah pusat melalui PPN, undang-undang PPN-nya jangan lagi menekan nanti, karena apa, ada double pajak nantinya, double tax kalau dikenakan lagi ya, makanya nggak dikenakan. Yang keempat adalah, ada empat aja ya yang dikecualikan, ada empat, tapi ini turunannya banyak sih. Ini empat, ini contohnya uang alat tukar ya, uang, emas batangan atau surat berharga, ini seperti alat tukar jadi tidak dikenakan PPN. Ini tidak dikenakan PPN ya, tidak dikenakan PPN. Jadi alat tukar tidak dikenakan PPN ya. Emas, kecuali emasnya sudah diolah jadi perhiasan, itu beda lagi. Dipakai jadi apa namanya, jadi cincinnya membaris atau apa, itu udah kena PPN itu harusnya. Ya. Oke, selanjutnya kita membahas tentang apa namanya, penyerahan BKP-nya nih. Jadi BKP itu barang kena pajak tadi, BKP ini akan terutang PPN satu, apabila tadi kan diserahkan gitu, diserahkan penyerahan ya, bukan hanya penjualan. Nah, sekarang diperluas lagi nih, didetilkan lagi apa saja yang dimaksud penyerahan itu. Yang pertama adalah habis ini, nah, jadi yang penyerahan itu apa aja sih kak gitu ya, penyerahan itu yang kayak gimana sih intinya gitu, penyerahan apa aja sih gitu kan. Ya, penyerahan satu, penyerahan hak ya, penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian.
atas barang kena pajak. Jadi penyerahan hak misalnya di tanah dan bangun itu diserahkan, nah itu terutang PPN tuh barang tidak. Kemudian pengalihan BKP, ya kan, pengalihan. Nah ini pengalihannya, ini kata-katanya coba perhatikan, jarang banget yang penjualan gitu ya, tapi penyerahan, pengalihan. Jadi walaupun pengalihannya tanpa ada jual beli terkena gitu, penyerahan BKP karena suatu perjanjian sewa beli atau leasing. Jadi leasing itu kan perjanjian sewa guna usaha ya, disewa digunakan, atau jadi biasanya sewa beli juga kan, di perjanjian dengan opsi gitu kan. Kita sewa tapi di tengah perjalanan atau di akhir sewa itu ditawarkan untuk dibeli. Nah itu kan di awalnya kita berjanji untuk menyewa, tapi di akhir ininya dibeli. Nah itu leasing ini makanya jadi terutang PPN, karena ada pengalihan hak jadi karena perjanjiannya. Contohnya ya leasing tadi itu motor di perjanjian disewakan dengan opsi nanti bisa dibeli di akhir masa manfaat, yaitu disebut leasing, dan itu terutang PPN yang model transaksi seperti itu. Kemudian penyerahan PKP, penyerahan BKP, sorry, BKP kepada pedagang perantara, kepada maklar ya. Atau perantara lah ya. Atau melalui juru lelang atau juru lelang. Udah malas nulis juru lelang ya pokoknya. Jadi walaupun kita nih saya mau dititipkan ke perantara, nanti perantara ini mau dijual lagi, itu udah satu penyerahan dan harus diterbitkan faktur pajak karena udah terutang gitu. Kecuali nanti ada pedagang perantara yang dikecualikan ya, maklar yang diakui di undang-undang KUHD ada, tapi itu bukan itu ya. Ini yang tanpa ada undang-undang KUHD. Kemudian pemakaian sendiri nih. Pakai sendiri atau pemberian cuma-cuma. Jadi saya memproduksi sendal, saya pakai sendiri nih, ya saya juga bayar PPN. Jadi yang mentang-mentang ini produksi sendiri itu jangan ada PPN, tidak, itu tetap dikenakan PPN. Ataupun saya ngasih ke karyawan saya nih, udah kamu pakai aja sendal sendiri ya, lu bayar PPN nggak pak? Tetap, karena itu produksi yang diserahkan, peristiwanya memenuhi semua unsur, adanya penyerahan. Nah itu unsurnya penyerahan, makanya yang kita serahkan barang kena pajak. Nah tadi penyerahan ini kategorinya, ya ini semua ini penyerahan BKP. Nah detailnya ini di detail. Kenapa aja penyerahan pemberian cuma-cuma juga karena gitu kan. Kemudian tadi persediaan atau aktiva yang menurut semula tidak untuk diperjualbelikan tadi kena. Perjanjian yang semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran. Jadi pada saat likuidasi ya atau pembubaran ini kena juga. Persediaan atau aktiva, nah kena juga ya. Nah, terus ini yang menarik nih, penyerahan dari pusat ke cabang. Nah, ini menarik nih. Kok saya punya perusahaan, saya buat cabang di Jakarta, saya buat perusahaan di Jakarta, saya punya cabang di Bandung kan. Saya menyerahkan barang yang untuk dijual ke cabang saya di Bandung. Itu terutang, teman-teman. Karena di kuncinya ada penyerahan yang BKP. Nah, gimana supaya enggak terutang? Itu nanti ada mekanisme pemusatan. Jadi PPN kita dianggap dipusatkan. Yang menyerahkan kita yang dipusat aja. Jadi yang di Bandung tadi tidak dianggap sebagai penyerahan. Itu adalah insentif dari pemerintah
biar secara beban PPN dan efektif dan efisien untuk mengurangi beban PPN nya. Kedua, ketujuh, konsinyasi. Nah, lu konsinyasi kan nitip, kok kena juga gitu? Ya itu, tadi saya katakan bahwa penyerahan itu termasuk dalam nitip konsinyasi pun penyerahan BKP, makanya dia terutang. Gitu. Walaupun saya cuma nitip doang kok, nanti belum dijual, dijual belum terlaku gitu kan? Ingat, undang-undang tidak bisa dilawan. Undang-undang, maksudnya ketika undang-undang sudah membunyikan itu, sudah mengatur itu, ya mau gak mau harus dilaksanakan. Mau gak mau harus dibuatkan faktur pajaknya untuk yang konsinyasi. Ya, tinggal nanti harga diatur sesuai dengan apa namanya, kesepakatan antara konsinyi dan konsinyatornya gitu ya kan. Kemudian penyerahan pembiayaan dalam prinsip syariah, sama ya penyerahan. Intinya semua penyerahan itu, prinsip mau prinsip syariah itu tetap kena juga gitu. Jadi tidak bentang-bentang kan saya syariah gitu kan, saya orang muslim gitu, syariah, saya juga muslim ya, syariah nggak bisa jadi dasar agama apapun. Kalau benar mengatur harus dikenakan yang dikenakan. Tidak ada pengalaman yang disini diatur, dengan pembiayaan model syariah pun tetap dikenakan. Mau akan yang menurut modaroba, musyarakah, atau akan yang lainnya, saya nggak ahli dalam bidang perniagaan syariah, tapi mau akannya apapun tetap kena, sepanjang judulnya adalah penyerahan gitu. Saya menyerahkan barang saya dengan akad mudharabah, musyarakah, atau apapun apa namanya, tetap harus kena PPN, karena fungsinya ada penyerahan barang dari satu subjek ke subjek yang lain, satu entitas ke entitas yang lain gitu teman-teman ya. Selanjutnya adalah apa ya, nah ini kan penyerahan ya, penyerahan misalnya semua ini semua ini disebut penyerahan. Detailnya penyerahan ya ini gitu ya, terutang. Nah ada yang dianggap sebagai tidak termasuk penyerahan gitu, walaupun diserahkan tapi tidak dianggap penyerahan. Apakah itu? Nah ini dari pemerintah ya, maksudnya dari pembuat undang-undang, membuat pengecualian gitu, walaupun diserahkan tapi tidak dianggap penyerahan atau tidak terutang PPN-nya gitu ya. Nah contohnya adalah penyerapan kepada maklar. Tadi saya bilang penyerahan, tapi maklarnya nanti dulu. Maklarnya kayak gimana? Penyerahan BKP kepada maklar. Maklar, nah ini bukan maklar umum ya, tapi maklar yang dimaksud di dalam Undang-Undang KUHD. Kalau nggak salah ini ya harus diangkat atau ditunjuk oleh presiden. Tapi ini udah jarang ya, transaksi mungkin jarang sih ya. Saya juga nggak tahu, jarang sih, tapi kalau saya baca itu memang harus ditunjuk oleh presiden atau gubernur untuk maklar-maklar itu, mungkin tanah atau dulunya mungkin ada transaksi model seperti itu. Nah kemudian penyerahan BKP, barang kena pajak ya BKP, untuk jaminan utang gitu. Untuk jaminan utang, saya minjem di bank, jaminannya misalnya rumah saya titipin sertifikatnya ke bank ya gitu kan, atau jadi hak tanggungan ke bank, itu bukan objek PPN teman-teman ya, bukan termasuk objek penyerahan yang seperti itu, bukan objek PPN kecuali kan ya. Terus yang berikutnya, penyerahan dari pusat ke cabang. Loh, katanya tadi terutang, kok sekarang nggak terutang? Ya, bukan dianggap penyerahan. Ini yang bukan dianggap. Karena kok dianggap bukan penyerahan? Nah, ingat pusat atau cabangnya, karena dia dipusatkan yang sudah mendapatkan izin pemusatan, maka nggak terutang. Kalau belum dilakukan pemusatan ya terutang, gitu ya, jelas ya. Kemudian pengalihan BKP, pengalihan BKP dalam rangka merger, akuisisi atau peleburan, pemekaran atau pengembalian dengan syarat yang misalkan PTA.
Nah, posisi PTB atau jadi melebur jadi PTB, jadi PTC lah. Ini sepanjang dua-duanya PKP, ini dianggap bukan penyerahan. Tapi kalau salah satunya bukan PKP, dianggap penyerahan. Jadi misalkan tanah PTA memiliki tanah kan, ketika di merger memiliki aset segala macam gitu kan, punya BKP persediaan gitu. Tapi ketika merger dua-duanya PKP, persediaan tadi diserahkan ke PTB ya tidak diakuisisi, misalnya PTB ya, PTB saja diakuisisi PTA, persediaan PTB berarti kan diserahkan kepada PTA, jadi milik PTA. Nah itu tidak kena gitu, tidak kena sepanjang dua-duanya PKP itu syaratnya ya. Nah sama yang terakhir adalah nomor 5 adalah aktiva yang menurut semula tidak untuk diperjualbelikan, nah dengan syarat pajak masukannya yang tidak bisa dikreditkan. Yang pertama pasal 16 dia tadi pengecualiannya adalah faktor pajaknya tidak bisa dikreditkan dari pembelian apa, station wagon, sama dari yang tidak ada hubungan dengan usaha ya, sama tidak pajak masukannya tidak selain tidak ada hubungan dengan usaha. Jadi selain ini semua itu harus ditagih pasal 16D-nya, yaitu semua tidak diperjualbelikan tapi pada saat pembubaran masih ada dan diperjualbelikan kursi persediaan yang tadinya bukan untuk beli atau perlengkapan kantor dijual pelaku, yaitu terutama PPN gitu. Oke, lanjut ya. Tadi udah bahas BKP, sekarang coba kita bahas mengenai JKP ya. JKP. Nah. Kalau tadi kan gampang nih. Apa aja sih yang termasuk barang kena pajak, kena PPN itu apa aja? Semua barang kena PPN, ya kan? Kecuali tadi 4 tadi, masih ingat kan? Barang yang diambil tambangnya, barang kebutuhan pokok, barang yang dijual di restoran atau hotel, dan emas batangan. Nah, itu enggak paling juga gampang, berarti semua yang lainnya kena. Walaupun nanti ada istilah dibebaskan, itu cuma insentif dari pemerintah lah. Untuk barang-barang strategis tertentu kayak unggas, ternak segala macam, listrik di bawah 6.600 watt. PDAM segala macam itu dibebaskan ininya. Itu untuk insentif ya. Sebenarnya dia kena sebenarnya, cuma dibebaskan sebagai insentif dari pemerintah untuk rakyat. Nah, JKP ya. JKP juga sama. JKP ya. Nah, JKP itu sama sebenarnya, semua JKP itu terkena pajak. Semua jasa apapun terkena pajak, kecuali yang dikecualikan di undang-undang. Nah, apa aja yang dikecualikannya? Nah, jadi kita kapalnya dikecualinya aja. Pertama, pelayanan medik. Pelayanan medik itu ya pelayanan kesehatan ya, medis, yang berhubungan dengan medis ya, operasi segala macam itu nggak kena. Jadi aneh kalau dari rumah sakit kemudian ini operasi kok kena PPN. Nah itu jadi tantanya tuh, harusnya nggak kena PPN ya. Kemudian pan sosial kan dijompo, yayasan yang dilihat tuh udah pasti tidak kena PPN itu kan dari pemerintah, insentif dari pemerintah untuk tidak kena PPN. Kemudian jasa pengiriman. Oh, jasa pengiriman nggak kena kak? Pengiriman yang mana dulu? Nah, kalau pengiriman yang kayak, sorry ya sebut merek ya, yang sekarang lah yang lagi inget JNE segala macam gitu ya kena gitu. Tapi yang nggak kena itu yang dengan perangko dari kantor pos. Kantor pos kalau yang bukan dengan perangko ya kena juga gitu. Jadi di undang-undang sebenarnya dengan perangko. Jadi selain itu jasa pengiriman itu kena ya. Jadi punya teman-teman yang punya jasa bisnis ekspedisi atau pengiriman, ingat kena kalau misalnya ada dampak undang wajib PKP. Walaupun nanti DPP-nya ada dari yang lain, nanti itu akan dibahas lagi ya, untuk yang lebih detail lagi PPN lebih detail. Namun sekarang umumnya dulu jasa pengiriman yang kena PPN. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang 4 adalah
jasa perbankan nih, keuangan, jasa, jasa keuangan, jasa keuangan yang meliputi perbankan, asuransi atau leasing itu nggak kena, jadi nggak usah khawatir kalau perbankan itu nggak kena ini sertifikat dari sektor perbankan maju ya. Kemudian jasa keagamaan bukan jasa ya, ya mungkin kayak ceramah ustadz pendeta itu ya nggak kena, itu bukan jasa PPN ya, anak agama. Apa lagi jasa keagamaan, ceramah mungkin ya itu yang nggak kena ya, atau tablik akbar atau apa ya itu nggak kena ya, bukan termasuk ada ini, itu menunjukkan sisi religius suatu negara mungkin insentif ya, itu contohnya saya aja tapi kurang lebih seperti itu. Pendidikan juga sama, jadi hampir di semua negara jasa pendidikan ini dikecualikan dari pengenaan PPN agar suatu negara pendidikannya maju lah ya. Ya gila aja kalau pendidikan apa namanya dikenakan PPN, tanpa dikenakan PPN pun sekarang biaya pendidikan luar biasa gila nih, mahal gitu kan. Makanya pantengin terus channel TaxVloganza gratis. Oke, 7 kesenian. Jadi ada ya semua termasuk jasa kesenian, saya bukan pakar kesenian tapi yang pokoknya termasuk semua kategori kesenian, seni apa jasanya enggak ya, kayak jasa tari-tari seni segala macam. Tapi kalau objeknya misalnya kayak barang lukisan segala macam ya itu PPN gitu. Tapi kalau jasanya enggak kena gitu, jasa pelukis segala macam, kalau diminta untuk lukis itu ya enggak kena ada itu. Kemudian kesenian udah, penyiaran. Nah, jasa penyiaran juga tidak dikenakan PPN. Tapi penyiaran yang mana dulu? Penyiaran yang tidak bersifat iklan. Jadi kalau penyiaran iklan ya kena gitu. Punya radio nih iklan, oh perumahan beli ini ya itu kena itu. Kemudian penyiaran non iklan ya, sorry. Kemudian ada lagi angkutan umum di darat ya, angkutan umum di darat yang menjadi bagian itu. Jadi angkutan umum apa sih? Ciri-cirinya biasa menggunakan plat kuning gitu, gampangnya gitu aja. Angkot, terus bis umum atau kereta api itu angkutan umum, atau pesawat gitu ya. Pesawat itu tidak kena PPN ya biasanya. Kecuali misalkan pesawatnya untuk angkut kargo atau apa itu kena sih, kalau itu bukan angkutan umum gitu ya, yang apa mengangkut orang gitu biasa kena itu. Kalau untuk yang mengangkut barang kena ya, nah angkutan jasa angkutan umum. Terus ada lagi perhotelan, jasa tenaga kerja ini menarik sih. Mana ya? Saya di sini lah ya, jasa nomor 11, jasa tenaga kerja TK. Jasa tenaga kerja tidak dikenakan PPN ya teman-teman, tapi jasa tenaga kerja yang gimana dulu nih? Jasa kerja maksudnya begini, contohnya nggak kena PPN itu adalah saya menyediakan jasa tenaga kerja misalkan TKI ya atau TKW untuk dipekerjakan di luar gitu, atau di tenaga kerja di dalam deh, nggak harus di luar, kalau di luar nanti jadi rancu, nanti dikiranya enggak. Di dalam deh saya menyediakan tenaga kerja kepada PPA, tapi atas karyawan tersebut tanggung jawabnya lepas saya, yang gajinya adalah PT yang saya ini kan saya juga ada PT yang saya tuju tadi yang menggaji yang sebagai konsumen saya. Kemudian juga tanggung jawab saya sudah lepas, tidak ada lagi terhadap tenaga kerja yang saya serahkan tadi, tidak ada tanggung jawab dan tidak digaji saya lagi, nah itu tidak kena PPN. Tapi kalau jasa yang outsourcing itu kena PPN gitu loh. Kena PPN, jadi gajinya masih di saya, masih di tanggung jawabnya masih di saya ya kan, itu kena PPN. Nanti untuk outsourcing akan di
bahas lebih lanjut lagi ya di lain kesempatan. Karena kemudian yang ke-12 ada nomor 12 adalah jasa hotel. Jasa hotel. Nah, jasa hotel terdiri dari apa aja nih? Semua pokoknya jasa yang masuk dalam kategori jasa hotel, untuk penyediaan ruangan, penyediaan kamar, penyediaan apapun lah yang berhubungan dengan hotel gitu ya. Itu apa namanya? Sepanjang itu masih core business hotel itu tidak kena PPN. Tapi kalau udah nyimpang misalkan hotel menyediakan jasa kantin, menyediakan jasa minimarket segala macam ya, itu tidak ada relatednya langsung dengan bisnis hotel atau jasa, atau keluar dari core bisnis jasa perhotelan menjadi persewaan tanah dan bangun ya kena gitu, itu kena PPN atas yang tadinya, atas yang di luar core bisnis apa namanya PPN-nya gitu ya, apa di luar core bisnis jasa hotelnya gitu ya. Itu ya, jadi yang nggak kena itu ya sepanjang masih melakukan core bisnis hotel gitu kan. Kemudian penyediaan tempat parkir, ya jelas lahan parkir. Karena ini juga sebenarnya objek pajak daerah, sama kayak jasa hotel ini udah jadi pajak daerah, jadi nggak kena lagi di pajak pusat gitu kan. Kemudian jasa telepon umum dengan uang logam, ya oh ini masih ada aja ya. Sekarang udah jarang ya telepon umum dengan uang logam. Itu nggak bayar tuh, kalau teman-teman mau nggak kena PPN ya nelfonnya di telepon umum aja, itu masih nggak kena PPN. Sekarang semua jasa apa elektronik itu ya, apa provider telkom itu kena PPN ya. Nanti kalau kalian pasca bayar ya kelihatan banget kan, jasanya langsung ditagihkan plus PPN. Kalau listrik masih ada pengecualian ya, sebenarnya listrik kena PPN ya, cuma pemerintah dikasih insentif ya 6.600 watt aja tegangannya ke atas, itu tidak dikenakan PPN. Tapi dikenakan PPN kalau yang di bawah 6.600 bebas PPN, dibebaskan dari PPN. Kemudian pengiriman uang dengan wesel, pengiriman uang. Jadi pengiriman uang dengan wesel enggak ya, enggak kena PPN. Berarti kalau pengiriman uang dengan non-wesel ya kena gitu aja. Tapi kalau dia masih kategori jasa perbankan, transfer gitu ya enggak kena gitu ya. Itu kan masih jasa perbankan itu masih. Kemudian jasa boga. Jasa boga atau catering. Ini nggak kena karena apa, udah jadi pajak daerah, jasa boga, restoran itu udah pajak, makanya nggak kena ya. Lanjut, jasa yang disediakan dalam pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah secara umum, kayak jasa pemerintah lah ya. Ya contohnya apa? Contohnya jasa perizinan, jasa buat KTP, buat perizinan, masa sih pemerintah, masa rakyat dikenakan.